Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaesang Pangarep diketahui baru saja menggelar pertemuan dengan relawan Presiden Joko Widodo di Medan pada Senin 13 November 2023 hari ini. Dalam pertemuan ini, Kaesang juga dilaporkan mengajak massa yang hadir untuk mendukung calon Presiden Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka di pemilu 2024 mendatang. Dalam kesempatan tersebut, Kaesang juga optimis jika Prabowo Gibran akan menang satu putaran karena survei selalu menunjukkan angka yang bagus bagi keduanya. Bahkan Kaesang sempat mempersilahkan para relawan untuk memilih apakah bakal memenangkan Prabowo Gibran dalam satu putaran atau dua putaran. Meski yakin, namun Kaesang meminta para relawan untuk tidak lengah dan terus mempromosikan keberhasilan Prabowo Gibran selama bekerja di pemerintahan. Namun Kaesang menurut laporan tak hanya meminta dukungan terhadap Prabowo Gibran. Putra bungsu Presiden Joko Widodo ini juga sempat meminta para relawan untuk memberikan dukungan kepada partainya, yaitu PSI. Kaesang juga tak malu menyebut bahwa partai berlogo mawar tersebut masih membutuhkan dukungan dari para relawan yang hadir dalam acara tersebut.